Narapati Dharma Putra Myang Saat ini saya di permandihan air belerang di Pesanggerahan Langenharjo, Sukoharjo, Solo Baru. Pesanggerahan Langenharjo ini luasnya tadinya 15.000 meter persegi, sekarang menjadi 11 karena berkurang karena ada proyek lurusan Bengawan Solo. Ikon daripada Pesanggerahan Langenharjo ini, atau yang terkenal dari Pesanggerahan Langenharjo ini sejak dulu, itu adalah di belakang saya ini ada permandian air hangat dan belerang, mengandung belerang. Dulunya tidak hanya air hangat dan belerang, tapi di kotak itu dulu umbul, jadi dari air sumber mata air bawah naik ke atas itu ada umbul yang hangat dan mengandung belerang. Bahkan ketika malam ini di pojok situ tuh diberikan kaca, dimana kalau jam 6 sore itu dinyalakan. Sehingga ketika di sini ini, waktu saya masih kecil belum ada listrik, ini di sini sudah menyala karena ada gas dari belerang, kandungan gas. Namun sayangnya sejak tahun 71 umbul ini macet, tidak keluar lagi airnya. Dimana dulu sebelumnya di sini sangat terkenal permandian ini dengan lesehan dan makanan namanya pecel belut. Ada juga dawet dulu, waktu saya masih kecil. Namun sejak tahun 71 air ini macet akibat pipa 8 dim yang ke bawah ini ternyata keropos, berkarat, dan bahkan runtuh. Sehingga tahun 71 sudah tidak berfungsi lagi. Lalu kemudian dicoba oleh Pemkab pada saat itu mengebor di tempat lain di sebelah sana untuk dibuat permandian. Namun sayangnya permandian tidak bertahan lama, lalu kemudian air pengeborannya juga macet lagi. Karena keramik permandian itu rusak karena air mengandung belerang, sehingga hanya bertahan setahun dua tahun. Lalu kemudian tempat ini sempat terbengkalai, banyak kerusakan-kerusakan di sini, tembok runtuh, lalu kemudian tidak terawat. Lalu kemudian bocor, pendopo di belakang itu, lantai menjadi bergelombang, dan sebagainya. Pada tahun 2020 kemarin, saya rapat bersama Pemkab, ada PDAM, ada BPCD,
ada geolog untuk mencoba memfungsikan lagi dengan mengubur ulang di umbul ini. Nah, ternyata dari hasil penelitian dan kajian, tidak ada satu pengebor pun yang sanggup untuk mengebor ulang di titik awal di dalam kotak itu. Kenapa tidak berani? Karena memang pipa baja yang runtuh tersebut tidak mungkin dibor ulang karena batangan pengeboran ini akan patah apabila dibor di titik awal tersebut. Sehingga karena semuanya tidak sanggup dari sisi teknis, maka dari rapat tersebut disarankan untuk mencari titik baru. Nah, akhirnya saya melakukan ritual tuan ke makam Eyang, ritual di sini untuk menemukan titik tersebut. Kemudian singkat cerita, saya menemukan titik pengoboran itu di air mancur ini. Makanya saya tandain atas nama saya ada tanggalnya. Nah, pengoboran itu adalah pengoboran air dalam, sumur dalam. Menurut pandangan geologi pada saat itu bahwa sulit mengembalikan umbul tersebut mengingat daerah sekitar sini sudah menjadi kota baru. Banyak hotel, banyak rumah sakit, mall dan sebagainya, sehingga kemunculan umbul atau air dari tanah untuk muncul kembali di tanah sulit. Yang kedua adalah faktor Merapi sudah meletus beberapa kali dan terjadi beberapa gempa, sehingga kemungkinan saluran air panas yang di sini dari Merapi itu bergeser dan menutup. Nah, sehingga perlu pengeboran di titik lain. Nah, akhirnya saya bor di titik yang saya tandain air mancur ini, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah berfungsi kembali. Walaupun hangatnya tidak seperti dulu, tetapi kehangatannya diukur dengan komputer oleh PDAM pada saat itu. Kalau air biasa itu 26,4, ini 27,9, jadi masih lebih hangat daripada air biasa, dan kandungan belerangnya masih cukup, artinya masih terjaga. Untuk itu, permandian ini sudah siap dikunjungi oleh para wisatawan lagi, walaupun pendopo belum terrenovasi karena banyak kebocoran, lalu kemudian di dalam kamar tersebut masih banyak lantai-lantai yang kusam. Ini saat ini sedang diperbaiki. Saya bahkan menambahkan untuk berendam di luar, artinya yang mempunyai pandangan bebas, tidak di dalam ruangan. Ada dua yang saya bikin sementara. Untuk itu mungkin bagi para wisata yang ingin bermandi maupun melakukan ritual dengan cara mandi, kungkum dan sebagainya bisa dilakukan lagi di pesanggaran ini. Saat ini memang sedang saya perbaiki pelan-pelan karena belum ada donatur yang cukup, sehingga ada sedikit-sedikit kita revitalisasi pelan-pelan, termasuk pemapingan nanti akan kita jadikan taman, malam akan kita jadikan lampu agar supaya ramai seperti dulu. Yang percaya dan pernah melakukan mandi di sini, untuk semua hal air ini bisa dimanfaatkan sebagai air keberkahan Paku Buwono IX.